Assalamualaikum teratan, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau cleaning my room. Jadi aku mau beres-beres kamar aku yang pink, karena kamar aku yang pink ini, yang ini guys, mau aku pakai lagi buat shoot gitu. Nah di sini tuh kayak buat spot untuk konten snack video aku sama YouTube aku guys. Jadi aku mau aktif lagi dan mau aku beresin ya, biar enak gitu ya kan. So, buat kalian yang penasaran gimana sih si ibunya aku beres-beres kamar ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi karena aku sensitif banget sama debu, jadi aku mau pakai masker dulu. Jadi abaikan ya kalau misalkan ada suara bayi, karena lagi ada anak aku guys, tuh dia lagi nontonin aku gitu guys. Oke langsung aja. Oke guys, ini dia kamarnya nih, ini kondisi kamar aku yang pink sekarang tuh kayak gini guys. Nih udah kayak melupas gitu sih, udah gak tempel lagi, gak kurus ya kan. Di sini ini hasil karya aku, terus ini banyak banget barang-barang di sana, dan ini ya Allah, ini tuh debunya guys, terus di sana juga banyak debu banget tuh. Pokoknya ini kondisinya sekarang, aku mau beres-beres ya karena ini mau dipakai lagi gitu loh guys. Oke guys, beres-beresnya aku mulai dari meja ini, jadi semuanya mau aku keluarin dulu, terus aku bersih-bersihin. Oke, lanjut aja. Jadi ini guys tuh kondisinya guys, super berdebu banget, iu jelek banget guys. Dan aku mau ngelarain yang ini juga. Guys, udah selesai guys beres-beresnya, dan capek banget ya, yang enggak capek banget sih, cuma ya karena panas gitu ya kan, enggak ada kipas di sini, terus enggak ada saya juga. Ya udah kayak gini aja guys kondisinya guys. Jadi lebih rapi gitu, dan di sini udah enggak banyak banget ya, udah rapi dan siap untuk dipakai lagi kamarnya. Oke, buat kalian yang suka
video aku beres-beres atau DIY dan lain sebagainya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. And see you in my next video, bye.